Halo guys, ulang lagi. Ini bukan vlog Ghost di Jogja part 3 ya. Kali ini saya mau makan dulu sebelum balik ke Jakarta. Pengen yang pedes-pedes, lagi sakit kepala sebenarnya. Enggak tahu kenapa. Mungkin karena AC kali ya, sama. Ikutin terus makan vlog. Iya sini duduk dulu ketemu Om Firza dulu. Tas. Nah. Mau ini? Siapa namanya? Namanya siapa? Pesan sendiri. Apa. Langsung balik, Cak. Iya. Wah, akhirnya. Makan. Ada Mas Tomo. Ketemu Mas Tomo. Udah lama gak ketemu. Udah punya anak dia. Vokalis. Ada gitaris andal nih. Gitaris andal. Dan kamus musik berjalan. Ayo kalau buat teman-teman yang ketemu jalan, Mas Tomo tanyain aja musik tahu nggak dia. Oke, kembali lagi di Food Vlogger. Kali ini kita makan di Ayam Penyet Surabaya. Gila. Ada yang udah makan aja nih. Guys, menu hari ini ayam penyet. Sambelnya sangat cerah. Cering. Kayaknya pedes. Ada tempe penyet. Wah, dia nih legend. Rek. Tak jajal sih yo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ayam dulu. Nggak terlalu pedes ternyata. Ayamnya mantap. Mas. Kurang sekarang udah kayak nasi. Oh iya kan itu dua cendera. Tahu punya pakai nasi. Atom udah punya anak, udah beda dia. Terus anak-anak. Atom tuh udah lama. Apa masalah? Firza, dari 2014 akhir sampai 2016. Sampai 2016 ya? Oh, 2016 aku terakhir manggung di, kalau nggak salah, di kafe apa itu, Ji? Di kota itu, Ji? Kalau nggak di Surabaya, Jazz apa itu? Surabaya Jazz itu terakhir manggung kita. Oh, Jazz Traffic ya. Oh ini. Abim, siapa namanya? Namanya siapa? Ayah. Eh, kita makan dulu ya. Guys. Harus makan sayur dan harus komplit lah. Ada sayur, protein, daging. Enggak? Kurten dulu. Eh, bukan pok. Thank you.
Istirahatkan badan. Bentar. Iya, makasih. Kebetulan ada sate. Sebenarnya aku gak pengen makan dari tadi sudah. Ya udah. Apa kok suka sate akhir-akhir ini? Kok suka sate kambing? Ada yang racunin aku tahu lah. Dan masih siapa tuh? Aku tuh gak suka sate. Sate. Gitu. Masalahnya sate kambing ya. Jarang orang suka sate kambing. Apalagi bukan penyuka sate dulu ya. Mungkin dapat enaknya mungkin waktu itu. Ya. Iya. Yeah. Jadi pun. Kalau mau makan sate sugesnya enak ya. Sate kambing. Terus kan sehat juga deh. Sate kambing dapatkan di warung-warung terdekat. Sate ayam mininya beda nih. Oh, ini kacang ya? Ini kacang. Jarang nih ada jual hot plate ini nih, sate. Kasih dulu kali, Pak. Iya. Sama. Mantap. Sampai juga guys di rumah setelah 10 jam perjalanan. Kita santai banget sih ya, jadi tidak mengejar-ngejar, sehingga kita memang sebenarnya Jogja Jakarta itu memakan waktu sekitar kalau nggak berhenti-berhenti ya 7 jam lah nyampe. Cuman karena memang kita berhenti-berhenti, teman-teman pengen sebat dulu di dalam kan nggak bisa sebat, ya udah terus akhirnya kita berhenti dan sampai di sini jam 1 lewat lah nih. Alhamdulillah sampai dengan selamat ya. Tadi kita nonton ada berapa film, kita tonton ada 2 film. Bagus sih filmnya. Bagus. Kenapa kalian tahu? Dia yang paling semangat ngajak nonton film ya.
cuman dia yang tidur. Jadi tadi tuh pas di absen terakhir dia udah gak mampu lagi untuk membuka matanya gitu kan. Pasti menyenangkan sekali ya, perjalanan kita menyenangkan ya. Mantap. Sangat menyenangkan. Gak rugi, gak nyesal aku ikut ke Jogja. Menemankan. Nanti next ikut lagi ya. Ya. Oke lah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Fans-fans yang Anda udah nonton, makasih. Semoga sehat selalu. Berkah umurnya. Selamat ulang tahun buat yang ulang tahun. Minum TS. Kopi tentang rindu. Dapatkan di warung Bintaro Sektor 7. Ya, udah bisa dine in, jangan lupa kalian dine in di warung karena aku akan sering di sana bersama Bang Firza. Oke, sampai ketemu di warung lah. Iya. Ya. Assalamualaikum. Enak ya. Buat anak warung, dengan 90.000 kalian bisa beli es kopi susu tentang rindu literan ya. Pesan di GrabFood dan jangan lupa follow Instagram di warung sekarang.